Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator sound system, bassnya dikecilkan mas. Ada gangguan suara, treble-nya dibuka. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadrat al-kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh, para kiai, wa bil khusus hadrat al-kiram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini selaku Raisul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Propolinggo yang baru saja telah melangsungkan akad nikah terhadap mempelai berdua, ada Kiai Hanafi Hanif Sarkasi Syebatan Kaula Amul Jaki, tidak lupa rombongan besan dari Keporah Semenep Madura yang alhamdulillah saat ini juga hadir. Staf KUA Kecamatan Besuki, mempelai yang saya banggakan, hadirin kaum muslimin, para undangan rahimakumullah. Seperti yang telah kita saksikan bersama bahwa baru saja telah dilangsungkan prosesi akdun nikah. Sampai makin nih kita mari. Akadnya selesai, tapi administrasinya baru disempurnakan. Ngereng doa aki, saudara Ahmad Sarkasi, sarjana ekonomi, nikah dari Kepora Semenep, beserta pasangannya saudari Dwi Ayu, sama-sama sarjana ekonomi, putri dari Bapak Hanafi, Gudeng Arang Besuki. Mudah-mudahan mempelai akan dijadikan pasangan yang sakinah, harmonis, tentrem, damai, mawaddah penuh dengan cinta, warohmah penuh dengan kasih sayang, eparengin kempang recekena, istiqomah ibadena, mapan tata kramah dek kebenge sepona. Jukan muka-muka akan segera mendapatkan keturunan, anak laki soleh, perempuan yang soleha, mencapai sa'adatud darain, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Mohon maaf adik, ini untuk crew shooting. Saya tidak mau kemana-mana. Bisa dilepas itu. Maksudnya sampai ke situ. Bisa? Enggak, jangan. Itunya tetap. Kamu jangan berdiri di situ. Gitu loh. Maksudnya. Ini selesai budi. Biar dia bisa melihat saya. Enten. Gula tak jalan nih kawan-kawan. Karena saya memahami. Kok mau mancing mik kutu yoba dah. Arinja. Kasian. Ya. Pon. Nganale pon ki. Ki. Biar ngabas gula aja ngabas komandana. Para hadir, para rabu, sebetan kaula amul jaki.
Untuk apa kiai walimah itu diadakan? Neka mangken kan abareng akad sekaligus resepsi perkawinan. Neka deng-deng iya akad kade baru resepsi. Jadi akadnya yang wajib. Resepsi ini sunnah. Ikut ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kiai akad itu? Pertama, mohon doa barokah agar senantiasa Ahmad Zarkasi beserta Dwi Ayu pertama akan dimudahkan dan digampangkan rezekinya oleh Allah. Kayaknya econg ya, bengal akabin, bengal abelenjain. Marah. Mungkin bila akad gampang, tapi belenjain dari repot marin econg. Manggan apa nih yonjeng aki kiai takir, tak tanggung-tanggung. Kezuh Rizaini, guru kau lah dari Nurul Jadi. Kan gula mulai gula, matu bapak. Langsung ngitak gula di dalam. Karena cat guru kau lah. Dari Sanawiyah, Aliyah, sampai Sarjana, perguruan tinggi, beliau saya ngajar kau lah. Ngonceng ke Zuhri, ngonceng ke Hanif, bahkan ke Malik ya, didatangkan. Untuk apa? Ngemis doa barokah nak saudara Ahmad Zarkasi. Untuk apa kiai setong beenter kembang rezeki kejong? Bengal akabin, bengal belenjai. Le urusan mere kembang nak belenjai nari sebab kerepo. Cara ni dah ramah. Mohon doa barokah. Pada tengkiai, yonceng tatangke. Untuk apa kiai ngemis doa? Jangan abaikan doa. Kekuatan doa, addu'a silahul mukminin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Perkawinan tidak hanya dipakai satu hari, dua hari. Perkawinan tak yanggui setahun, dua tahun, nak. Fid dunya wal akhirah, Ahmad Zarkasi, ayo doakan dengan Dewi Ayu, muka-muka teti pasangan tunyah kantos ke akhirat. Caranya, nak, satu, tanggung jawab paling laki kan. Ayat amaha idza ta'ima wa ayaksuha idza tasa. Nak jam. Malai pada masuk syutingan nak. Kok laku semenit lah. Saya tengok serba je dekik malam. Cuma engkau tungkek nak. Laku. Kedengaki ya. Tanggung jawab paling laki. Ayat amaha idza ta'ima. Memberikan nafkah makan tanggung jawab paling laki. Wa ayaksuha idza tasa. Kewajiban memberikan pakaian, aksesoris perhiasan tanggung jawab. Milana reyon jeng setia atua akina. Be ender kenjeng alako. Tanya ki kade alako napa gede? Alakon apa kiai? Ia banyak kelakuan. Ia kunu fukara yunihumullah min fadli. Kalau anda fakir, yakin saja Allah akan mengkayakan kamu. Ini bedanya kota dengan desa. Mungkin kota dengan teng lamaran tanya kiai ada. Laku apa? Ia tak bisa nyala kiai sebab anak bini iba kiai. Laku apa? Gula lamaran kamaknya ini rengkot ke Jember. Potan ke Sintik Jember. Tanya kira ada, anda sudah kerja apa? Ku, mau tanya kira kelakuan. Sobung tadi laku abdi ini, hubung gini. Apa mak bengal alamar tang anak? Apa itu? Apa kena apa tang anak? Hak pernah ditanyakan begitu. Gula pelonco bagi Yusuf Muhammad ini. Apa kena apa tang anak? Mun ben tak siap. Cak ben kok apa kanin benar. Pai bagi kebaen, bang kita nak melakuk. Siap je dari matang anak. Tetapi pun yang kota dengan tanggung kita jelas kerjanya, kayak bagi. Tapi yang tisa, langkong lebih yakin ke Allah. Tina nak urusan lakon nak rezeki, norok bunte nak, ya mending tisa. Kalau agabin bang gempang gempang, mantap keyakinan ke Allah. Lebih anda iya. Sama-sama bisa bang. Kau kota iya, ketisa iya mending. Mending dari kota nak. Mau cari yang tisa pun sarjana ekonomi, kan lah urusan ekonomi. Cara nak takun jangan lepaskan doa.
Jangan lepaskan doa. Artinya apa? Kanjeng Nabi usaha jom. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan Nabi Rasul yang andai saja berkehendak sebagian gunung di Mekah akan menjadi emas, Kanjeng Nabi enten. Tak payah kepak jadi emas enten. Tapi dia memberikan pelajaran pada umatnya. Atekeng Rasulullah. Ngambil kain di Sayyidah Khadijah. Atekeng siang malam. Untuk apa? Mencari nafkah untuk keluarga. Kanjeng Nabi atekeng juga bekerja dan usaha. Sampai dikenal beliau Al-Amin, manusia yang jujur, karena terbukti saat berdagang Rasulullah jujur. Beenak gempanglah kojom. Cecet Allah retak maturan PC dari langit. Langsung bentuk dolar, langsung bentuk ringgit, rial, rupiah, enjek. Pangeran tak langsung maturan emas tembaga. Pangeran tak langsung maturan emas teka dari langit, enjek. Tapi Allah apa yang rezeki ke manusia? Lewat apa? Allah Ta'ala atatiyaki bumi nak. Allah Ta'ala atatiyaki tasik nak. Allah Ta'ala abri gunung. Allah Ta'ala abri tegal, Sabah. Semua itu adalah lahan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tanah ribis. Tanah ribis. Bagi orang-orang yang cerdas. Cetak jadi genteng besi, cetak jadi bata besi, tanah. Eta meninkan pao tombu nak, eta meninkan rambutan tombu, muang perlu ke pao tombu. Eta meni anggur tombu, gemah ripah lo cinawe Indonesia subur. Beeneng ini nak ala apa? Melak aloncak ke dejitase. Cukup banyak paparing Allah. Bu Susi teger pelengen ngakan jukok di barina. Bah, mendapatkan rekor muri di Nurul Jadid. Anki 10,000, sampai 100,000 orang nak ngakan jukok. Jukok ribanya paparing dari Allah. Minta jukok apa ben? Ratusan. Saya kan ada orang si montap nengit yang ejageng ni kan isguni. Bercakalan tongkol nos kuma. Kini saya akan halih. Saya tak akan halih banyakan boleh. Allah saya paring rezeki. Ini tak nemu laku. Orang si banyakan nakalah. Isra namun nyiur tak ada. Nyiur orang saya bolong dengan ada. Ada yang merusak sistem ya dia. Usaha nak ya. Kebayi perawah dia. Kari mancing. Pun tak nemu bareng. Kok ajak dia ke tengah. Tak masalah je. Usaha. Lahan dicipta oleh Allah. Padi, tombu. Bebeng, tombu. Cabai, tombu. Korang apa? Allah open. Jadi mendingan dunia reki tak nemu lako. Estona, alam apa kun. Lebar apa kun. Arab apa tak nemu lako. Otak kesesopet benar. Kenapa? Sombong odik ini dunia. Kadang-kadang pas tak nemu laku. Tidak pas tak nemu laku. Laku apa kok ya? Estona banyak saya ke laku. Keng otak saya sempat benar. Makanya para jisokor ke pengirat. Tandik tasik, tandik tanah, tandik laku si lain. Tapi kan Allah aparing keahlian ke manusia kan? Allah Ta'ala aparing tanang. Allah Ta'ala aparing otak. Allah Ta'ala aparing sokoh. Allah Ta'ala aparing lesan. Semua itu adalah alat untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Nak, di otak kamu itu nak. Ini miliaran, miliaran jom. Tak usah di tanah mun orang si cerdas nak. Enggak apa sokina orang yang mampu menciptakan alat media komunikasi berbentuk HP. HP ini kan dari otak, eker-peker. Orang dina bentak bentak Madura bisa lewat apa? Media komunikasi. Saben ki beda kabel telkom lah. Tapi kan kecok kabel. Mak banyak gemper nasdem ini.
Yuli, ngujang Yuli kan. Nining, boh, tang di sabuk kiko nasdem kini nang provinsi. Boh, mai kalau pai tak beri kiko nining. Para hadir. Tiada lah, abang tak dekik masalah nasdem ni kawan. Para hadir, para abu sebatan kaulah amul jaki. Pon, kecerdasan otak manusia ini Allah siapa ni? Karena kabel banyak kecok sahabat pak. Dengan kecerdasan akal manusia cukup diluncurkanlah satelit Palapa 1, Palapa 2 dari Telkomsel tanpa kabel sinyal sap-nyap-sap dari tas. Cerdas manusia. Mun saben hanya tertentu kepada wali-wali Allah untuk bisa melakukan kontak batin. Para wali-wali songo benar bisa ketemu. Apakah di Sunan Bonang, apakah di Sunan Ampel, kenapa? Kontak batinnya nyambung. Kenapa? Karena orang wali punya ilmu iltifatul ardi, melipat bumi. Bumi dalam genggaman para wali. Entar gede emah, kare elekser pak, temu badi Mekah, temu badi Turki, temu badi Pakistan. Hari ini bisa. Ngelakor masih di Mekah bisa. Karena ada iltifatul ardi, salah satu kekeramatan para wali. Kayak Hamid Pasuruan, namu ya kaki As'ad Samsul Arifin. Karena sama-sama wali, kan akrat tak ke Hamid, ke Samsul Arifin, ke As'ad, pernah sahabuan juga raja, pak. Sahabuan, sahabuan. Bada tamu raja saja, ya temu, pak. Tapi dengan teknologi, tanpa kewalian, pak. Pak Hanafi keluar, gila-gila. Bapak keluar, Pak Hanafi. Ke Malik Rabu, siapa tahu, pak. Beni wali. SMS, gila-gila. AWA kada lah. Ke Malik lah, Pak, ya. Dapak, anu deh. Dapat lampu merah, mai temu, benih wali, lebih dari HP. Makanya sama ini. Termasuk juga sponsornya HP, World in My Hand, dunia dalam genggaman. Mau tahu berita apa tentang dunia? Coba, cukup lihat di Google berita yang terjadi di Amerika hari ini, berita yang terjadi di Saudi hari ini, cukup dalam genggaman, cukup My Hand. Bah, enggak apa sokin orang sistem pabrik ini. Samsung misalnya dengan berbagai macam merek. Nokia, Lenovo, Oppo laris manis terjual habis. Kenapa? Tidak satu pun orang yang tidak membutuhkan HP. TNI Polri nekuk HP, artis nekuk HP, pengusaha nekuk HP, kiai nekuk HP. Orang sentar kegel tegel reng tani loh nyambi HP. Kabutep buru nyambi HP. Kan banyak yang temu kerapas itu yang gak ria. Banyak SMS alis kulis di pinggir tafe. Banyak yang cerdas. Memori anda itu Allah yang memberi. Tercerdas. Kau apa lah tak? Mobil lo kan dari tek-oteki. Munsaban jaran. Di masa kerajaan dulu kuda adalah salah satu kendaraan yang bagaimana kiai? Yang paling kuat untuk perang, untuk jalan, ya kuda. Tapi sekarang dengan kecerdasan akal manusia, dia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Sasis dibuat, porsinileng metik atau manual. Diberi ban, bodi dicipta, yang kekuatan mobilnya diukur dengan kuda. Terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada berbentuk Pajero, ada berbentuk double cabin. Cual setong Pajero, nak. Lemak sekejut aja. Mungkin bisa kebetroan seare, semilet setengah jom. Yang cerdas, tanang dia bisa oleh PC pak. Allah apa yang tanang PC, ngocek rojek PC, akuring kerupuk PC, terenginter, foto re, kamera re nginter deh kepada ketemur PC. Keahlian napu hadra PC nekuk mik gak kemalik PC masa ayo tangan deh muntepan ngalik tak kira lah ya buntu dia jelas kok ribari onjangan kabuger jong api dato nang Habib pondok pesantren apa dia benda teriatan hari ya ipuger soki gie gak dia siapa ini teriatan ipuger anapi dia
Pak Hanafi. Tretan Ansori iki de. Bade puger. Kok yang cek abdi nek kiai tretan Ansori si bade. Ni mare. Mandarat ge. Ya Allah, pada mu mana ngak ni. Iyalah maklum setretanan tak bisa hilang. Pengko peng apa pada ke piye besaki. Eh puger. Bari. Pon. Tetiban pacar das ya. Tanang re oleh besena. Orang sarjana ekonomi, Anda bisa mengambil uang ratusan juta, bahkan miliaran dari jari-jari Anda. Sarjana ekonomi bisa ngetik komputer. Anda bisa menjadi akuntan di beberapa perbankan hanya dengan memainkan jari. Anda sudah bisa mendapatkan gaji jutaan dengan perbankan. Tangan bisa dapat uang dan banyak pedas. Kepala KUA cukup tanda tangan. Sabese. Kan ben karemile antara ke kiri apa ke kanan. Karemile apa ke kanan terus. Banyak nak tak mampu tadi kiai cukup untuk apa kiai calon. Jadi anggota legislatif. Gula beri etanya aki Pak, api datu kau. Nang Al-Qadir Jember. Ada banyak menteri, ada dirjen. Orang katanya langsung, padahal tidak ada dialog interaktif. Kemalik punya waktu satu jam ceramah, langsung punya sejuk ke orang. Ke, ajunan ma calon kiai. Dak remak tin singun jeng apa kiai ke ajunan. Pertanyaan orang. Saya katakan, cong, ajunan ampun cukup ke. Abdi ning abis aki ajunan ampun, mobil ada, pesantren ada, rumah ada, bahkan Ibn Dabas ajunan ngaku ingin jompok ke. Maki acalun ke. Bagus, iku bangun sekali. Mun kok mikir kok pribadi nak, wallahi cukup. Kenapa kok mun mikir kok tibi iki acalun? Konjangan jauh lebih besar daripada mendapatkan dari DPR provinsi juga. Kok iki perlu kan disitu? Ketungkis, lima hari kok dari Madura, dari Semenep ke Porah, Serongki, Kibur, dari Pamekasan nih kak, sejemah-jemah. Eh kak saya kan biasa pun, paling je 3.5 juta, 4 juta, je ke bawah enggak? Tahu kok jong orang yang rakyat di sana. Je aku lengah lak lelema sah. Coba bayangkan, enggak mungkin nih hari ini di sini. Kalau sebola kemarin beton, dekik malam Surabaya, Sidodadi, di Dupak Rukun. Tetikiah, ya, sehari bisa 10, Pak. 7 juta. Paling seguni. 10 hari, 10, Pak. Menteker sebulan. Paling seguni, 200, Pak. Gaji DPR, tanyakan berapa. Itu pun masih ada KPK. Menkiai api datu, kan tadi. Sampai sini gua, pesek cabisnya kiai KPK. Tidak ada hak. Lemak calon ajunan kiai. Inilah saya jelaskan. Menkok kang kocong cukup. Tapi mun kok mikir santri tak mari benar jong. Kenapa? Kan benar si minta duga kan kok yang bisa ke. Ke sertifikasi ampun 5 tahun ke. Ampun 6 tahun tak cepat diangkat pegawai negeri ke. Bodoh si acar rengka ke Malik. Tak nemu laku sampai mangken ke mari kabin ke. Tak cukup berdoa. Tapi ke Malik harus punya relasi. Yang paling tidak kalau kami calon di DPR provinsi, paling tidak kami tahu berapa perusahaan yang ada di Jawa Timur. Dan saya katakan, pada peluang, kanggu bisa nyerah gilako. Ya, tang santri, ya, tang kanca, ada 40 orang sekitar nemu lako. Taruh di perusahaan Anda. Siap Pak Yai. Kenapa? Beniman tiga ini. Karena dia punya policy di DPR. Si nomor dua. Arapa kiai ma'alun cak jatajong. Ki Halil. Mantan Bupati Pamekasan itu caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Entah ni kemana. Maaf saya calon kiai. Undang-undang mangken Pak banyak mengkhawatirkan. Baru-baru ini diresmikanlah undang-undang bahwa azan tidak boleh dinyaringkan. Coba lari-lari mereka undang-undang lah. Mun beda azan nyaring aganggu laporkan pada polisi dan mereka bisa ditangkap. Coba bayangkan. Undang-undang apa? Produk apa? Pesantren sudah mulai dilirik, dianggap sarang teroris. Kiai dianggap radikal, hampir nanti ada undang-undang penghapusan pesantren di Indonesia. Maka Ki Malik harus maju
wajib hukumnya. Untuk apa? Paling tidak mempertahankan keberadaan pesantren dan kiai harus diselamatkan di bangsa Indonesia ini. Paham bagi? Enten. Gue lebih nipu lengak nikah. 5 tahun tak leng tak mari gue pak calon gini kah? Mulai ke bendebes apa? Calon bupati bendebes gue. Leng pisau kira malah nyaman. Keh, gue lah calonan mulai diberin tak bisa keh lamaran. Pegawai negeri, entar, muntah terima situ benda, entar ke benda besar, benda ke balik. Dekik yo pernah boleh ke situ benda bungkul. Cong, di mana ketua ada dina, beri budi ke buru. Ustaz, tolongi dia, ke balik dia. Bitong orang semelengkok. Pasaan, beri nasi sarong ke pinggu. Mun setia, tada ki, tandi apa kok ki setia. Mun yuli ria, kangkok melolong. Tadi sudah telpon saya, kiai, saya ngisi di Besuki, kiai, oke? Benar ini? Coba nih ke Instagram gula. Kemalik, kami dukung Kemalik sepenuhnya. Yuli, tadi mohon-mohon pada Yuli, enggak gini ya? Ngireng. Ngireng boleh. Lagu ini. Nining nih kah? Sejat milih Nining, silakan. Pak Fokus main ke Nining. Karena gula yakin, kayak banyakan gula suara nih ke dekik. Norok ke gula dekik gini. Seperti yang si Oba, Pak Kun. Para hadir para rabu sebetan kamu lagi. Cang, beenak. Jadi pegawai negeri bisa, calon kepala desa bisa, mau calon DPR bisa. Kenapa? Ilmu Anda sudah ada, sarjana Anda. Enggak geli? Yang penting jangan katakan Anda tidak punya kerja. Sabali kada iya dwi ayu. Para tinbing matur nak. Tegra alangui kada nak. Cintanya alangui nak. Dapak gak bisa oke, jangan kecewakan, Bing, Dwi Ayu. Paratin benak, persembahkan untuk suami tercinta. Mas, Mas Ahmad Sarkasi, coba tatap aku, Mas. Cantik enggak? Da iya ru, ada direng bini. Coba jepa. Ada direng bini, dia paratin. Bibir ji pamira. Lipstick pakai. Antarkan kebahagiaan kepada suami. Sengke selake, Sarkasi, ri alakoh. Mulai ke bengkona ngebes bibir si bini lemira ngaruh tak kercet si laki. Ya Allah si, ada buah naga di hadapanku. Mulai bibir kojak buah naga karena para ekombi ben si laki. Parfumin beten bing. Tolong Dwi kini ngaki karakter si laki repahamin. Orang laki rendi neng senengan ke si bini. Arapa Ahmad Sarkasi ma'alamar Dwi Ayu. Kalau Anda kurang paham, tanyakan dulu. Dikik malam ku gengku, Dwi. Tanya aki ke Ahmad Sarkasi, Mas. Kamu kawin nin aku. Mpian alamar kau le, Mas. Seneng kenapa nih sih ke kau le? Tanya aki. Kini kering bini saya bagus. Soleha. Arapa le matanya ngaji. Punten, Mas. Napa saya keningi panjenengan ke gula. Mapa sempian seneng ke kau le. Mun Sarkasi, Pak Ngocak. Bibirmu, dek, bibirmu. Kau seneng ke bibir, man. Beki bibir aja benar. Kuncur neraju. Apa sih kesenengi? Karakter suami pahami. Apa? Karena yang laki tak pada karakter. Berarti saya seneng ke leher. Pun malam nyium leher melulu. Berarti seneng ke leher. Iya leher semprot ke parfum. Jangan kecewakan suami. Berarti saya tak seneng ke leher. Kopi. Nggak sih petotok melulu benar. Iya kopi. Nggak parfumnya. Isi ku kolat apa kopi. Berarti saya nungep ke munteng melulu. Ibrik bantal tak ndak tedung kemunteng. Ya tina lah pada sabar tiring bini. Ya kentoen singke aja kerja aja lagi. Ntar kemunteng boleh. Lada ada momen dek seneng kemunteng. Angkan ding bini si mapan dek rumah antisipasi. Apa boy sekere-kere cium parfumin. Leher semprot ke parfum. Kelencapan deh. Mek kening pentang ji. Pahe cium celok celok. Mangkan semprot ke parfum. Munteng semprot. Karena yang laki kadung ngamuk tak jelas pak. Ini masih munteng ben sidai diki. Tabu semprot. Beban tabu semprot parata. Karena kadung eci lah reng bini kan memang dipeluk. Memang dicium, ada cet perkawinan, beni molotan. Ki, molotan apa perkawinan? Ya kan perkawinan, kan jelas aki, kini kaki jam. Halal ke benjil. Tes-tes dari kopeng ke leher ke bukik, tes-tes diki. Di mana saya kira atal pintal si bini ini.
Njek ke bolo engko. Ben ngasih todus bolo di ben setia. Tak apa halal jila. Tapi kok ngapa segi buat masih aja mu ben jong. Hari ye keli ben lalai. Nah, masyaallah. Kok beri aja mu ke ben ya? Kayak dia lagi telur hari Pak Arir ya, ben muntak pati sehat. Nyari telur ajem kate. Sini kini tahu ke ajem kate. Ngalak teloan tu bapak-bapak. Mak ajem kate kiai, mungkin nak tanya. Mak tak banyak bisa haus kiai. Allah, ajem kate dan kitab jami' hayawanil kubro. Makin ni kini ajem kate kerep pangan teman. Selain tak mereka ajem kate petong kali pun gula laku. Enjak sermisan kerep ben setia dia. Aduh, campur pate ya. Campur pate mah beri apa? Jai. Tetes aki aing jai 11 kali. Bitong tong 2 3 4 11 angka. Kulik mah. 2 kali seminggu. Rebu malam Kamis, Minggu malam Senin. Eno, ya. Buktikan bedanya. Pria punya selera. Enggak gudang garam surya. Terakhir ibadahnya ya. Mun baenlah seneng laki bini. Si bini laratin ban la ganteng la gege kebe kemangiran nak bu sebu assalatu wassalamu alaik tekes kada nak cek cek rang areng si dina ri nyaring si masjid tu nyaring kada nak cek ke ban gulaku cek si bini dek bangun ayo tunya akhirat kok ban ban lek tek tek peben si bini mentedung ayo bangun etunya bentang bini pakik nang akhirat bentang bini ayak keliak si bini dibi capek kak capek. Dua kali biar ngantem malam. Ayo bangun, goda dia. Mandi yuk bersama. Kok engko padel lek, engko engak seelang ge mun tenggeng ge gajer lek. Ayo syeke. Ndak lah kak, capek. Dara mengajak dia. Keluk si bini, cium. Ayo bangun. Goda, kak engko ini juga al ka Allah. Pasal keluk, pasal lake. Ahmad Sarkasi ben si bini, kak demi Allah kula seneng kampian kak. Demi Allah kula bangga kampian kak. Ternyata kampian tidak hanya senang terhadap fisik saya. Kampian ngajak gula subuh kak. Sanajan capek payah. Kampian goda saya untuk menuju Allah. Pahirak kep Ahmad Sarkasi bin Sibini. Cintai aku Allah. Cintai aku kak karena Allah. Kak. Sayangi aku karena Allah. Pahir gelu. Merepole Sarkasi. Bu subuh. Tanah sholat tak? Enjak lek, nutut, nutut kile. Oh, lo bah bejeng Sarkas. Allah, can matuan anak pi bemak deh iya lah, Sarkas. Saya kayak suntuk paling gini kapan pak? Sholat tak ya? Sholat apa apa? Selebihnya dari jeria, rezeki dari apa lancar? Tulindik keturunan ya. Ping, Saparwa, Dewi, Ayu, ba'en menteron di anak si istiqomah nak. Mau niat cek ben Sarkasir ya. Tanya lagi kade, si laki. Mas, ndi wuduk mbian mas, tanya lagi kade. Menteron si istiqomah, si mapan akhlaka. Sarkasir keburu. Arah apa le? Saya tak apa aja gak makin ngalah wuduk. Jelas hakim dia. Nak, mas, anak kita ini proyek masa depan kita, mas. Tidak jarang orang tua mulia karena kemuliaan anaknya, mas. Dan tidak jarang pula orang tua runtuh kehormatannya. Kenapa? Gara-gara anaknya. Mangkana, mas, demi anak kita, ayo ngelak wuduk kadek, mas. Beringin ngelak wuduk. Mari ngelak wuduk, mari lelek. Mas, tahajud 2 rakaat, mas. Demi anak kita. Sholat, yuk dulu. Sholat sunat, tahajud 2 rakaat. Da iya mentero saya gege nak ya. Mari tahajud. Mari lele Yasin mas sekalian mas. Mari sakti sekalian anak ya. Mari Yasin mari lele Yasin le waki amas sekalian mas. Mari gembang rezeki anak. Nungap Sarkasi ba. Reng jerengan ya le kok ibri nap majja ben le. Mole gelak kok sorong ngelak wudu. Esoro maca Yasin ben. Tak usah ngosok anka. Muncet lah mare macam surat waki ayo marah lah. Cok ngosok melolo. Nyaut Sarkasi. Ada lah mati le gelek tangdi lah. Ngalak wudu ora kecet lah mati le. Ki sura maca Yasin ben gemet ben benya ben rodok sekali pas. Bedak remah pas burung lah sedilah.
mosok jar kasih. Iya mun tak mampu si beklan cengak. Jadi ya, iya nyari si gagak si kendek bayi. Dalam doaan bismillahirrahmanirrahim itu Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan marzak tanah. Are si khusus ke sarkasi ambian boleh. Tak oning gula ke doa gini ke. Iya mun lecek tak tahu nah cukup maca bismillahirrahmanirrahim. Ki ngucak boleh tak oning ki mak pesa-pesa dulu biar. Mun ngucak manusia tak tu maca bismillah ini kan apes berarti odi. Ya melecek tak tahu macam bismillah cukup macam bis de ya baiklah. Terus terus pasti bini bis de. Insyaallah mun tadi anak laki jadi kita tu sopir bis jurusan Surabaya Banyuwangi. Ya dua ne bis je lah benar. Terakhir jang bani ngasih tak tenang lah. Iyalah marin masuk lah. Muka-muka cucu baris tunya ke akhirat ya. Bening di mana? Neng kepora, jak meneng nain main ke bengkoh, beringin dia. Ah, kok sekut, recup deh, kok desa, Syakban kok ke desa, main main ke bengkoh beringin. Bening ku TV kabel Pamekasan, Sumenep bersama Kah Abdul Malik Sanusi. Ia benjen semak kang kok berarti. Entar kang kok, subung saya cabi sakin dia. Siapa sih minta cabi sentap? Sah. Seperti nyiting tanang tunya akhirat. Nanti, tojuk ibu kau. Sila tunjuk, masya Allah. Apa jom? Rokok cecer apa tidak? Nah, berarti barak ngambung tentang rokok melainkan. Tak apa jom. Seperti yang pak akrab dan berkok dia. Kik neng itu nyaman akrab seneng mon kaki air. Hadam gula menurut onjongan kaki gula. Wuh, eh hormat pak. Pada hadam. Ngakana bareng. Pada berkaki air. Ngereng, ngereng, ngereng. Pada. Mulja, nak kenal pek kaki air pada. Pida, nak makmun kaki air. Tak pati banyak ngakana. Hadam rezim ke medak sekali dengan dia. Tapi tuan rumah senang alhamdulillah. Eh petotok ben padahal ben iki aja petotok. Tapi mantine padher. Arapa? Karena terkait ya ta'allaku dengan masyaikhnya, berterkait. Terkembang rezeki, aman, rukun, segera punya keturunan laki-laki yang soleh, perempuan soleh. Amin ya rabbal. Saka ento bisa haus, kaulah langsungnya on eti juga. Doa deki ada ki Hanif. Kaulah jam 9 juga sama. Ke Zuhri ini ke kol sangak, kamang leh, pujur jauh. Gula, ka duta. Duta ini kak, dek je, si apa nyaman, si duta. Leh, randu merak. Tapi dibuka ndak sekarang ya, jembatan. Ditutup lagi jembatan. Tuh, hari ya, perang nyerang boleh nih kok. Jadi tina lah, tau sangakan kok. Pak, siapa deh, Pak Nafi, berkat bayi banyak nih dalam dia. Mek lapar jele napa kok kemarin kok. Njak sopir kok bari luar. Dadi jek bak kiai nang lolo si beri berkat. Sopir kaya ngain, tak ning masuk. Muga kiai melolo si beri berkat, pas sopir tak beri. Sopir mere berkat kiai de dekin. Demi menjaga keamanan dan ketertiban. Tolong sama-sama diperhatikan. Mun bede mun tadek dine lah. Urus nang kon, ai bagi dua tang di ben sopir deki. Muka-muka raja membaat. Pak Hanafi kau tak bisa itu. Maksa terus. Laku tak bisa kok sorbeje. Nyon sabora si raja tak bisa kok sorbeje. Pak kunten ke pokon kau tu panjenengan. Ebri mangken. Mulai pon ke. Kol nem mulai pon. Kol petok mari ego. Coba teng kuce mangken. Ya hejo kok cuma lolo kok ben Pak Hanafi. Kor pon toju mulai bah ego. Ini mesro toju je kok suruh pidato kok mulai gelo. Muka-muka raja manfaat aja ya. Yalah. Hadanallahu wa iyyakum wallahu al-muwaffiq ila qawamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.